Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita El Corona. Ya salam. Hari ini hari Jumat. Iya, siapa bilang hari Jumat Minggu? Hari Jumat Minggu. Enggak, dengerin dulu dong. Iyalah, iyalah. Oh, pantun. Hari Jumat ini kita sekarang syuting di kediamannya manajer kita. Oh, Bapak manajer. Bapak manajer. Bukan main. Dan kali ini El Corona ini kedatangan tamu agung. Wah, ya. Masya Allah. Legend. Tamu agung. Oh, ini bukan Agung ini. Anak mana? Oh, RT 4 nih Agung. Rawa Belong. Lah, Rawa Buaya. Apa Rawa Bokor? Enggak benar. Kali ini kita kedatangan seorang artis besar. Sampai saat ini pun luar biasa, masih tetap eksis di dunia musik Arab. Masya Allah. Yaitu Buya Mustafa Al-Haddar. Terima kasih. Masya Allah. Sebelum kita minta beliau nyanyi, kita mau tanya-tanya dulu nih. Ya. Ini kita penasaran dari dulu, pengen tanya. Sebetulnya dari tahun berapa, Bil? Apa tuh? Nyanyi gambus. Gambus. Ya. Nyanyi gambus. Lama. Iya, lama sekali. Mikir masih ngitung. Ini luar biasa. Yang jelas kalau rekaman lagu gambus mulai tahun 93. Luar biasa. 93. Berarti kurang lebih itu sekitar 30 tahun sudah ya? 27? Iya, 28. 28 tahun, subhanallah. Sampai saat ini beliau masih eksis, Masya Allah. Alhamdulillah doanya. Kita doain mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tetap berkarya. Amin. Nah, kali ini Buya, ini sesuai dengan request dari sahabat-sahabat kita ini. Dari kemarin minta lagu Yared. Kalau ana jujur, gak hafal ana lagu itu. Dan memang kalau buat ana pribadi, karakter ana ini kurang tepat kalau buat lagu Yared. Terus? Pas kebetulan kali ini antum bersedia bergabung dengan El Corona pada saat ini buat bikin konten. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita ingin tanyakan ini, lagu Yared ini tahun berapa antum bawakan? Kalau gak salah tahun 2000 atau 2001. 2000 atau 2001, berarti kurang lebih sekitar 20 tahunan. Ya. Luar biasa, 20 tahun ya. Ini buat kalian penggemar-penggemar musik gambus, khususnya yang mengidolakan beliau. Di konten kali ini, pertama, beliau akan membawakan lagu Yared sesuai dengan permintaan kalian semua. Dan terakhir nih, sebelum kita persilakan beliau nyanyi, kesan-kesannya dengan kita ini bagaimana? Istimewa, makanya saya bilang dari tadi. Oh gitu. Saya keliling ke sini minta lagu pantun janda, ke sana minta lagu khayalanku, semua yang direquest lagunya El Corona. Luar biasa, luar biasa. Berarti ada nilai tersendiri dengan El Corona. Iya, ada kejutan baru. Alhamdulillah. Lalu ada kejutan baru, keluar lagi lagu baru lagi, keluar lagi, booming lagi, gitu. Oh. Terus. Akhirnya yang lain jadi apa namanya, inti leadernya yang lain jadi ngikut. Alhamdulillah. Memang tujuan kita seperti itu, Buya. Dalam arti kita ini El Corona ini sebetulnya nggak sampai mempunyai keinginan yang jauh-jauh. Paling tidak kita ini bikin grup ini memang pada saat pandemik, di saat orang di rumah nggak ngapa-ngapain, kita buat konten. Dan mudah-mudahan mereka-mereka nih, sahib-sahib kita yang senang dengan El Corona, terus memantau kita, terus mengikuti kita. Tujuannya adalah mudah-mudahan grup gambus Indonesia ini bisa dikenal di mancanegara. Amin. Ya. Oke. Iya. Dan kawan-kawan yang ada di rumah, beliau ini sengaja datang dari tempat beliau, Malang. Iya, dari Malang. Beliau sengaja datang ke Jakarta
untuk berkonten bareng bersama El Corona. Luar biasa. Makasih banyak, makasih banyak. Oke, gak usah pakai lama-lama lagi. Kita dengarkan dan kita saksikan. Beliau membawakan lagu Yarit untuk memori buat kita semua, oke? Beserta dengan gayanya. Waduh, berat kalau gayanya begini. Oke, dilanjut. Thank you.
بيها وما يخلي هديها كيها بس هي دموع عيني ودي العلمي بيدي يا ريت بيها بيها وما يخلي هديها كيها بس هي دموع عيني ودي العلمي بيدي